kericuan yang terjadi di gedung Islamic Center Surabaya saat proses vaksinasi siswa tengah berlangsung. Sempat terjadi ketegangan antara panitia dan orang tua siswa. Orang tua siswa mengamuk lantaran proses pemanggilan antrian dinilai tidak sesuai urutan. Selain itu, dalam vaksinasi tersebut, ribuan siswa berkerumun di dalam gedung dan tidak menjaga jarak. Tak hanya di dalam gedung, ibu-ibu di luar gedung juga marah-marah karena anaknya menunggu sejak pagi belum juga divaksin. Ya ini petugasnya nggak ngatur di dalam itu. Nggak jelas, petugasnya nggak jelas. Yang diano ini ternyata enak-enak dulu yang dimasukkan nggak jelas. Iya. Itu baru semua itu. Meski demikian, proses vaksinasi terus berjalan. Anak-anak yang sudah mengantri tetap mendapatkan vaksin. Diharapkan terbentuk herd immunity di kalangan siswa sekolah di Kota Surabaya. Sehingga nantinya proses belajar mengajar tatap muka bisa dilakukan.